Hai minasang, ohayou gozaimasu. Bersama dengan saya Anwar Sensei dalam live cakap Jepun. Minasang ogenki desu ka? Apa khabar semua? Okey. So hari ini kita live seperti biasa setiap hari Isnin jam 9 malam di live Facebook Cakap Jepun. Okey, sebelum Sensei start live pada malam ini, boleh tak semua orang yang tengah tengok live bersama Sensei pada malam ini komen kat bawah sama ada suara Sensei dengar ke tak ataupun video ni okey ke tak. Okey, so hari ni Sensei berada dekat KLCC. Korang tengok video apa background kat belakang ni. Kat bawah memang jam, kereta banyak kat bawah ni sekarang ni. Okey, yang tengah tengok live bersama Sensei, terima kasih banyak-banyak. Okey, so korang tengah buat apa tu? Okey, ada Fadis Mazlan sang. Oh, konnichiwa. Okey, Norashikin, Akbar sang, Nofai Nadia sang, arigatou gozaimasu. Okey, yang tengah tengok live bersama Sensei pada malam ini, topik yang Sensei nak sharekan kepada anda pada malam ini sangat menarik. Dan kat sebelah Sensei ada dua kerusi kosong. So kita akan ada dua orang tetamu khas yang Sensei jemput daripada Jepun. Tak, daripada Malaysia. Tapi dia akan share satu topik yang cukup menarik pada malam ini, iaitu peluang pekerjaan dengan menggunakan bahasa Jepun. Okey, Mujahid sang, okey Sensei Zulkarnain. Okey Sensei, yang tengah tengok live bersama Sensei, 21 orang yang join bersama Sensei pada malam ini, jangan lupa untuk klik like and share video ini supaya lagi ramai orang dapat manfaat live bersama dengan Cakap Jepun. Okey. So untuk pengetahuan, konbanwa Anwar Sensei, konbanwa Akbar sang. Okey. So malam ini sebelum Sensei menjemput guest kita join live pada malam ini, boleh tak korang bantu Sensei? Jangan lupa untuk share video ini biar lagi ramai orang dapat manfaat, ataupun tag kawan-kawan anda yang suka bahasa Jepun, yang nak kerja dengan company Jepun. Mana tahu malam ini anda akan dapat input ataupun ilmu bagaimana kita nak kerja dekat Jepun dengan ada bahasa Jepun. Apakah peluang-peluang pekerjaan yang kita akan dapat dengan pandai bercakap bahasa Jepun. Okey. So terima kasih yang join live bersama Sensei. So sebelum Sensei menjemput tetamu undangan kita pada malam ini, boleh tak korang semua yang tengok live ni komen yosh kat bawah, supaya yang tetamu yang ada kat depan Sensei ni pun bersemangat nak share, nak join live bersama Sensei pada malam ini. Okay. So Sensei akan pasang satu video untuk untuk memperkenalkan guest kita pada malam ini, Omoshiroi Zulkarnain. Yes, Omoshiroi desu ne. Okey, sebelum Sensei jemput diorang, Sensei akan pasang satu video dan Sensei harap korang tengok video ini. Yosh, via Fina-san, konbanwa. Haika-san, konbanwa. Okey, so sama-sama kita saksikan video ini. Fudousan-san? Hai. Konnichiwa. Konnichiwa. Malaysia no kata desu ka? So desu. Local no Malaysia no desu. Malaysia jin. So desu, masai. Nihongo pera-pera desu yan. Ya, benkyou chuu desu. Benkyou ga pera-pera. Dou yatte benkyou shiteru desu? Nihon ni sunde mashita. 7 nen gurai. Oo. Hai. Nihon no dochira ni? Anjou-shi. Anjou-shi. 7 nenkan. So desu. この方が情報提供者、トライベストキャピタルマレーシアのジャンナさん。本当に日本語が上手なので、そちらにも注目してください。超インスタ映えする家。はい。どう超インスタ映えするんです？いや、それ見てからにしましょう。どこにあるんです？まずね、こちら。この物件になります。ここ。ここ。果たしてどんな物件なのか、小枝所長がそこで見たものは。この物件になります。これはリッツ・カールトン・レジデンス・クアラルンプールという物件ですね。物件、そうです。ホテルじゃない、じゃないんです。超高層マンション。そうです。これ物件ですか？はい。今回の仰天物件はクアラルンプールの中心、ペトロナスツインタワーや KL タワーにほど近い一等地に立つ超高層レジデンス。売りに出している部屋は38階なんですけれども、はいはい、38階の部屋は何も入ってないので、はい、その同じ部屋のショールームが12階にありますので、はい、今から12階に案内します。行きましょう。はい、行きましょう。全部で何階建てなんですか？48階建て。はい、そうです。超高層。そうですね。みたいな。どっからどうやって入るんですか？ここカードがあるんですけど、カード、はい、ここピッてやってからアンロックされて入ります。レフトロビー。はい。
ということはライトもあるんですか。リフト。あ、リフトか。リフトか。E F。でこっちは、こっち C D。そうです。でこれは部屋タイプなんですよ。はい。タイプ A とタイプ B はあのロビー。はい。C と D はこのロビーっていうことは、はい、プライベートリフトです。プライベートリフト。そうです。だから同階に2ユニットだけ使います、このロビー。だからロビー合計4ロビーあります。あ、不動産屋さん。不動産。Okey, so sekarang ni bersama dengan Sensei dalam live Cakap Jepun edisi khas malam ini. Kita ada dua orang guest sebelah Sensei. Dan kalau anda tengok video tadi, itu adalah Bangumi Jepun ataupun masa tengah interview dengan TV Jepun dulu kan. Okey, so sebelah kanan Sensei, kita ada Jannah Sang. Hai. Dan juga Syafiq Sang. Hai. Okay. So malam ni sebelum kita start live bersama dengan anda semua yang tengah komen Yosh, ramai gila yang komen Yosh pada malam ni. Terima kasih Arya Tuh Zaimas. Okay, apa kata sebelum Sensei introduce diorang ni sedikit apa latar belakang tetamu kita pada malam ni. Jannah Sang merupakan Managing Director dekat My Pro Capital Sdn Bhd. Dan Syafiq Bakir merupakan Director kepada My Pro Capital Sdn Bhd. Okay, sebenarnya korang-korang nak tahu, dua-dua ni senpai sensei sebenarnya. Okay, so hari ini Kohai jemput senpai datang bercerita pada malam ini. Okay, so tanpa membuang masa, boleh tak itu kantan no jiko shokai itu onegai shimasu. Ja, mazu Jannah Sang kara ikimashou ka ne. Ja, nihongo de. Zenzen daijoubu desu. Hajimemashite, Jannah desu. Sebab ramai Melayu kan? Ramai cakap Melayu lah. Cakap Melayu. Tolong translate. Hai, dah jumpa desu. Okay, nama saya Jannah. Dulu kita orang sama universiti sebenarnya. Yes. So, junior saya tapi sekarang dah jadi sensei dah. Okay, so saya belajar ambil degree di Nagoya University. So, lepas pada graduate tu, saya bekerja di Nihong selama 3 tahun untuk gain experience. And then barulah saya balik Malaysia. Since saya balik Malaysia, baru saya involved in Fudosang. Dekat Jepun berapa tahun? Kat Jepun total kalau degree 4 tahun, kerja 3 tahun, 7 tahun. 7 tahun eh? Wah, 7 tahun. Lama 7 tahun. Kalau boleh nak lama lagi. Oh, kalau boleh nak lama lagi. Tapi ya, adalah kekangan-kekangan. Kekangan. Kena balik juga. Okay, so dan sebelah sini, dua kanan juga sini ada Syafiq Sang. Di sini Syafiq Sang. Jap, jiko shokai jite kudasai. Inti dia sikit dia. Minasan, konbanwa. Okay, nama saya Syafiq. So sama juga macam Anwar Sensei, maksudnya belajar di AAJ and then lepas tu ke Japan and then sambung dalam engineering selama 4 tahun and then selepas tu saya kerja ada dapat peluang lah kerja di sana, so selama 3 tahun. So dua-dua 7 tahun lah? Dua-dua 7 tahun. Oh, okay. And then lepas tu balik ke sini then start kerja dalam apa ni KQU juga, maksudnya Japanese company. And then actually baru je and then baru je baru je kita orang saya sendirilah quit sekarang punya job and then akan buat sekali challenge, maksudnya jibu ni challenge suruh maksudnya untuk buat dalam property sekali dengan はい。ありがとうございます。今日来ていただいて本当にありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。オッケー、緊張です。なね。Okay, so kedua-duanya tetamu pada malam ni 7 tahun tinggal kat Jepun, belajar kat Jepun and then dua-dua belajar dekat Jepun bagi engineering dulu. Dua-dua engineer, seorang mechanical engineering. Saya mechanical engineering. Chemical engineering. Okay, so macam Jannah Sang pernah diinterview oleh Bangumi Jepun yang kita tengok tadi. Doyo Dameyo Kiyu Bangumi. Oh, naruhodo. So tahun lepas ni interview tu bersama dengan orang Jepun? Tahun lepas. Ada satu slot dalam Bangumi tu, dalam TV show tu, which dia akan tunjuk property dekat Japan, dekat negara lain, So dia datang Malaysia, saya tolong dia tunjukkan betapa bestnya property kat Kat Malaysia. Okay. Yang tengah tengok live bersama Zinzi ni, jika anda ada sebarang sahaja soalan, boleh komen dekat bawah. Zinzi akan cuba baca soalan dan menetahu Jannah Sang, Jannah Senpai. Senpai boleh jawab.
Okay. So terima kasih yang tengah join live bersama Sensei. Jangan lupa untuk klik like and share video live pada malam ini supaya lagi ramai orang dapat manfaat. Dan malam ini tajuk kita sangat special sebenarnya. Itu peluang pekerjaan dengan bahasa Jepun. Sebab kalau kita tengok ramai yang apa follower ataupun yang pengikut Facebook Cakap Jepun ni, dia orang belajar bahasa Jepun, nak belajar bahasa Jepun tapi tak tahu kenapa kena belajar bahasa Jepun ni. So macam kita nak share sedikit, macam dua-dua pernah kerja kat Jepun, pernah belajar kat Jepun and balik kat sini pun buat kerja yang berkaitan menggunakan bahasa Jepun dan sebagainya. Macam Jana Sang kerja dengan Hatana. Kita Fudosang is Hatana bahasa Jepun kan? Bahasa Melayu. Okay. So macam Syafiq Sang pun daripada kerja dengan company Jepun and then sekarang kerja Hartanah juga. Betul. Okay. So cuba cerita sedikit, kalau kita nak tanya ceritalah, kenapa kenapa orang Jepun ni nak beli Hartanah dekat Malaysia? Apa yang menarik minyak sebenarnya? Sebenarnya kalau sebut Hartanah, KL ni dia ada dua. Sama ada orang beli ataupun dia sewa. So tak ada, bukannya bermaksud tanah ni dia orang beli. Dia orang mungkin datang Malaysia untuk stay lama, long stay. Kita dengar tak yang Japan is Sumitai Kuni dan juga ke Jusannen. Jusannen, nombor Malaysia. Satu kan? Nombor satu. So Malaysia has been like top ranking negara yang dia orang nak duduk lepas dia orang retire. For the whole Jusannen. 13 tahun. Diorang datang tu tak semestinya diorang beli rumah. Kalau diorang dah tenant, diorang dah retire, diorang sewa rumah kat sini. Diorang relax, main golf kat sini, duduk. Enjoying diorang retire life. Kita orang yang kerja hartanah ni, kita akan kenalkan lah property kat KL semua-semua. Soalan dia tadi? Soalan dia, dah lupa dah. Okay, tapi kenapa terlibat? Soalan ni kenapa terlibat dengan Fudosang? Kenapa terlibat dengan hartanah? Motor-motor. Masa lepas balik daripada Nihong, kerja dengan satu company Jepun, which is dia buat hartanah lah. So sejak pada tu minat tu dah datanglah. Sebab kita dapat jumpa macam-macam jenis orang. Kita dapat tengok macam-macam jenis rumah, macam-macam jenis hartanah. So dia dah minat sangat dah kat situ, dia dah tak boleh keluar dah. So dia, kat situ last time boleh saya tambah. Boleh tambah. So sebenarnya macam apa Janasan sendiri dia masa kat Japan tu, dia sebenarnya dapat peluang lebih pada kerja yang dalam bidang, bukan bidang engineering tapi lebih pada bidang marketing. And then maksudnya dekat situ dia dah lebih orang kata terjebak lah. Maksudnya dah start. Sebab kita yang kita punya perception sekarang ni, kerja kat Jepun tu hanya dalam engineering. So maksudnya belajar engineering tapi kerja marketing macam tu maksudnya kat Jepun tu? Jepun. Bukan di Malaysia tapi maksudnya di Jepun tu sendiri, bila kita berbahasa, dia boleh ambil kita bekerja. Bukan sebab mungkin kita punya background dalam teknikal, tapi juga dalam kebolehan bahasa kita lah. Bagusnya ada extra language ni. You boleh kerja macam-macam. Maksudnya walaupun you dalam bidang engineering, you boleh jadi betul-betul engineer ataupun you boleh jadi sales dalam engineer company tu. Technical company tu. Sebab you ada extra point boleh bahasa kan. Plus engineering tu sendiri. Saya ada background engineering, tapi you ada extra bahasa. You boleh buat sales, buat marketing. You boleh jadi customer relation. Macam-macam dia luas. Syafiq, dulu kalau masa kat Jepun kerja bagian engineering ke sales marketing juga? Kalau saya engineering. Engineer. So boleh tak cerita pengalaman masa kerja dekat Jepun dulu? Saya belajar di Toyama 4 tahun, like engineering mechanical. And then lepas tu ke Aichi. Aichi kat sana ada satu company yang relate dengan Toyota. And then kat sana saya buat design lah. Design kereta? Design auto part, maksudnya auto part untuk kereta lah. Bukan kereta secara menyeluruh tu, tapi door check lah. Kalau orang tahu, maksudnya satu part yang dalam kereta tu, yang tu yang saya buat design lah. And then lepas tu baru balik ke sini pun masih lagi dalam engineering lah. Tapi sebenarnya boleh sebut engineering ni, one is technical lah. Tapi satu lagi sebenarnya kita punya problem solving skill tu sendiri. Dan dalam masa zaman kita pula dapat peluang, mungkin kita ada juga kebolehan bahasa. And then dalam masa yang sama, bila kita jumpa orang ataupun kita punya boss sendiri dalam Japan,
mudahlah sebenarnya untuk kita nak berbicara. Dalam masa yang sama kita juga ada technical skill lah. Okey. Betul-betul macam mana? Betul-betul macam tak, macam ni lah. Okey. Cuba share sedikit lah apa pengalaman yang best sama masa kerja kat Jepun tu. Orang kat sini yang tengah tengok ni ada juga macam nak teringin nak kerja kat Jepun dan sebagainya. Cuba dulu pernah kerja kat Jepun 3 tahun ni kat sana kan. So apa pengalaman best lah kerja dekat Jepun ni sebagai seorang foreigner ke? Bestnya dapat enjoy life in Japan lah kot. Okey. Jalan macam-macam, dapat tengok semua semua musim. Okey. Makan sedap. Makan sedap eh? Makan sedap. Kan? Jalan jauh-jauh. Kita macam-macam kita jalan kat Jepun ni. Maksudnya bagi saya sendiri pengalaman tu sendirilah yang mahal tu. Maksudnya bila kita kerja kat sana bukan hanya kita kerja tapi macam mana kita boleh tengok cara kerja dia tu sendiri, macam mana satu negara yang dulu kalah perang and then lepas tu build up balik negara kan. Okay. Mungkin saya punya cerita nampak macam keras sikit lah. Okay. So sekarang ni malam ni give me topic, kita nak share apakah peluang-peluang pekerjaan lah kerjaan dengan menggunakan bahasa Jepun lah. Okay. So sebelum ni macam Jana Sang pernah kerja bahagian marketing dekat Jepun, masa beli Malaysia kerja hartanah. Ada tak antara pekerjaan lain yang pernah buat juga tapi guna bahasa Jepun, sebabkan bahasa Jepun boleh kerja? Banyaknya masa daripada kat Nihong lagi. Okey. Orang akan cari kita untuk part time service juga. Part time service. Maksudnya, eh? Maksudnya translator. Okey. Apa lagi? Bukan translator apa? Dia bukan hanya macam orang kata conversation punya translation. Kadang-kadang Koordinator pun satu lah. Satu lagi contohnya kertas kan, semua dalam Japan, and then lepas tu dia nak hantar ke overseas sebagai contoh. Okay. Dia supplier dia minta kita translate untuk kita hantar ke sana lah. Tu maksudnya kat situ kita apa compare dengan yang lain sama masuk dengan kita dengan Jepun ni. Kita orang dah nampak kat situ ada dua kelebihan lah. Maksudnya kelebihan bahasa Jepun tu sendiri. Okay. Dan juga lebih bahasa Inggeris tu sendiri. Bahasa Inggeris. Okey. Combination tu penting. Communication dua tu. Sebab orang Jepun sekarang dah okey dah. Dulu masa kita orang kerja kat sana, tak ramai orang Jepun yang betul boleh English. Sekarang ni sebab tahun depan dah Olimpik kat sana. Betul. So orang dah orang banyak improve dah. Dah banyak. Even signboard pun dah banyak. Yes. Ego semua kan. Tapi masa kita orang tu memang mostly memang tak boleh lah. So kerja-kerja kena translate paperwork apa ni semua memang sentiasa akan ada lah. Betul. Sekarang kita orang kat Malaysia pun kita orang fokus hartanah tapi kita orang still join macam business matching. Okay. Jadi coordinator kalau ada company Jepun nak match dengan company Malaysia, kita tolong arrange kan. Kita tolong join meeting. Okay. Kita akan jadi orang tengah lah. Orang ni nak cakap ni, orang ni cakap ni, orang cakap ni. Okay. So benda-benda tu pun orang yang ada extra language je boleh buat. Kan betul. Orang ada extra language, orang ada bahasa Jepun je boleh buat. Betul. So korang yang tengah tengok live bersama Sensei ni mesti nak tahu kan berapalah dapat kalau kita je translate orang. Kau betul tak ke? Boleh cerita ke tak boleh cerita? Boleh cerita. Kan okey, kalau nak tahu boleh tak semua orang tengah tengok live bersama Sensei ni, jangan lupa untuk klik like and share video ini dan komen Yosh kat bawah. Komen Yosh nak tahu. Sensei akan tanya dia orang, dia akan boleh tahu. Syafiq kan boleh lah share ke tak nak share. Okay. So itu antara-antara pekerjaan lah, macam daripada kerja bagian marketing, engineering. And then balik kat Malaysia ni, boleh katakan macam peluang untuk kerja sebagai translator, interpreter pun betul, sebenarnya banyak juga banyak, kan. Dan macam tadi nak share berapa gaji semua nak tahu. Bila nak then ramai mesti nak tahu berapa gajinya orang kerja translator ni, interpreter ni, berbanding kerja engineer. Kadang-kadang ada juga orang bandingkan tentang tentang macam tu lah sebenarnya. Okay. Cakapnya pun Yosha. Okay. So yang tengah tengok live, kalau jika ada sebarang soalan, anda juga boleh komen kat bawah. Sensei akan tanya Syafiq Sang ataupun Jana Sang pada malam ni. Okay. Bercakap mengenai gaji ni, boleh ke share? Biasa pernah buat berapa? Jana Sang. Tapi kita sebab kita buat short term. Short term. Maksudnya dia akan kira ikut hari. Okay. Satu hari berapa? Satu hari berapa, bos? Bos. range dia sebenarnya depend satunya atas company itu sendiri jugalah. Okay. And then juga berapa big ataupun berapa banyak yang kita nak kita buat translation, berapa banyak yang kita nak kena join event lah. Tapi saya tak tahu siapa yang berkata, tapi dalam range dalam
Mungkin dalam 600 ke 1K. Okey, okey. Bercerita mengenai interpreter dan translator ni, Sensei pernah nulis cerita pasal diri sendiri. Okey, Sensei pernah buat translator. Sensei pernah share dalam live sebelum ni. Sensei buat translator 2 minggu je, 2 minggu. Kerja 10 hari, bukan 2 minggu, kerja 10 hari lah. 10 hari just macam join, dia ada satu Jepun datang dekat Malaysia. Dia just nak untuk tukar dia punya software, email mainly saja, tak tukar email dia. Tapi kena attend dia punya meeting, jumpa dia orang punya apa, local punya orang dan sebagainya. Dia pun datang lah. And then satu hari dia charge, sensi charge 100,000. Kan? Haa, 1,000. So bayangkan 10 hari je kerja, berapa ribu dapat. So itulah antara-antara kelebihan jika anda pandai bercakap bahasa Jepun. Dan dan macam hari ni pun kita ada dua kes yang dikerja dalam bidang orang cakap agak rare sebenarnya. Dekat Malaysia ni tak ramai orang yang buat hartanah tapi boleh cakap bahasa Jepun. Local yang boleh cakap bahasa Jepun. Betul tak? Okay. So sebelum Sensei pergi lebih lanjut lagi tentang soalan-soalan mengenai macam mana boleh terjebak dengan macam mana boleh ceburi bidang ini dan bagaimana apakah peluang-peluang apa kerjaya lain bersama orang Jepun, apa kata semua orang saksikan satu video yang saya nak share kepada anda semua ini. Dan lepas ni kita kembali semula dan saya akan tanya soalan. Dan jika anda ada soalan juga, anda boleh komen dekat bawah. Lepas video ni saya akan bacakan soalan-soalan anda. Okey. Minasan konnichiwa. Apa khabar? Hajimemashite. Janna to moushimasu. ローマ字で書くと JANNAH ですけど、日本語のカタカナだとジャンナで大丈夫です。今日から私の YouTube チャンネルをスタートします。応援よろしくお願いします。私は、マレーシア出身で、今マレーシアの首都であるクアラルンプールに住んでます。ちょっと前でしたら、マレーシアのこと知らない方とか、まあなんか多かったイメージがあったんですが、今ですとなんか結構最近マレーシアのことをテレビで紹介されたり、 YouTube でもたくさんマレーシアのことを紹介されてますね。マレーシア出身の私からすると、まあすごい嬉しいですね。日本にいた時はよく出身どこですかって聞かれるんですけど、当時はですよ、なんかマレーシアって言ったら結構な確率でマライアンですねって言われます。まあまあもちろんそれがシンガポールですけど、なんかなぜか皆さんシンガポールとタイのことだったら知ってるみたいですが、このシンガポールとタイの間の国であるマレーシアのことあまり知らないみたいで、よくなんかシンガポールとタイの間の国ですっていう説明もしたりしてましたね。まあでも今は結構なんかマレーシアの知名度も上がって、まあその説明いらないぐらいんですけど、まあそれはすごく嬉しいですね。マレーシアは多民族で、マレー系、中華系、インド系とその他っていうのがありますが、私はその中のマレー系ですね。でマレーシアのマレー系は 100% イスラム教です。でイスラム教の人はムスリムって言われます。だから私はムスリムですね。まあマレーシアの国語はマレー語です。マレー語ですけど、多民族の共通言語はもちろん、まあマレー語が母国語ではあるんですけど、英語が結構皆さん使ってますね。だからまあマレー語の次は英語って感じですね。私はもちろんマレー語、その次は英語、その次は日本語ですね。で、あとはまあムスリムですので、イスラム教ですので、イスラム教のコーランという聖典はアラブ語で書かれているので、アラブ語は読めます。まあただ意味は全部わかっているかというと、まあそこは頑張っているところです。で、なぜ私が日本語を喋れるかというと、高校卒業した後に日本に留学しました。で大学4年間ぐらい通って、卒業してからは日本で、3年間就職してたので、合計7年ぐらい日本にいましたね。でそれが2007年から2014年までの間でした。
高校卒業した後に日本に留学したんですけど、まあその日本に行けるまでの話はまだ長くなるので、この話はまた、まあ、今後の YouTube とかに、皆さんとシェアしていきたいなと思います。まあ、日本語ですが日々勉強しながら日本語を使ってますが、やっぱり、自分の言語ではないので、変な日本語出てきたりします。でそこはなんとか皆さん温かい目で見守っていただきたいなと思います。がもちろん直してくれる Hai, はい、皆さん kembali semula bersama dengan live cakap Jepun malam ini. Since ada dua orang guest iaitu Sana Janasa Janasa dan juga Syafiq Sam. Dia Syah jadi dia kompeten. So this ne. Okay, so malam ni kita menceritakan mengenai peluang pekerjaan. Yes. Apabila anda pandai bercakap bahasa Jepun. Sebab apabila kita cakap dengan siapa yang pandai bahasa Jepun ni, sebab nak tengok anime tanpa subtitle jelah, sebab suka lagu Jepun jelah, suka J-pop dan sebagainya. Tapi sebenarnya banyak lagi dengan anda pandai berbahasa Jepun ni, anda boleh cakap, kalau kita cakap bahasa ni macam boleh buat duit lah sebenarnya. Betul. Boleh jana pendapatan, boleh buat satu kerjaya dengan menggunakan bahasa Jepun. Tambah-tambah lagi macam kita tahu Jepun akan tahun depan jadi penganjur untuk Olimpik 2020. Lah. Pergi Jepun lah. Pergi Jepun. Ada Jepun ke tak? Ada Jepun. Boleh jalan lagi. Okay. So yang tengah tengok live bersama Sensei, jika anda ada sebarang sebarang soalan, anda juga boleh tanya komen kat bawah. Sensei akan bacakan soalan. Okay. Bercakap mengenai video yang Sensei baru share tadi, itu merupakan YouTube channel Janasang. Yes. So jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Janasang. Dan kalau siapa-siapa yang tengah tengok live ni nak belajar bahasa Jepun, boleh tengok, sebab Janasang memang cakap fully Jepun dalam bahasa tu. Yes. Ada subtitle lah bawah tu kan. So anda boleh tekan link yang Sensei pin dekat bahagian bawah ni, dan anda boleh subscribe YouTube channel Janasang. So jangan lupa ada dua okay. Video. Ada video dah? Ya. Yeah. Baru dua. Lah. Okey. Jadi kita orang start baru dua minggu lepas. Betul. Tapi dua minggu lepas baru tengok apa, baru start. Yang first video dah berapa view? Dekat 500 juga ke 600 dah? Dalam 800. Oh, 800 view. Tengok. Dan kita baru dapat apa ni? Apa dia? Daripada YouTube sendiri dapat 100 subscriber. Oh iya ke? Momentum saya. Ya, 100 lah. Okay, so jangan lupa untuk support Janasang dan juga Syafiqsang. Yes. Tentang video. Dan jika anda nak belajar bahasa Jepun, nak dengar orang Melayu bercakap bahasa Jepun dekat YouTube, boleh, jangan lupa untuk subscribe YouTube Janasang. Okay, so bercakap bahasa tu YouTube pun salah satu. Okay, cuba cerita sikit punya YouTube. Betul. Apa yang boleh buat dengan YouTube ni? Awak YouTube ni sendiri kan? Sebab sekarang ni kalau nak bercakap pasal teknologi, so kita dah akan start masuk untuk 5G lah. So dari segi untuk information semua, dia sekarang ni dia akan bertukar kepada orang akan dapatkan information tu through video. Through video. Doga. So sekarang ni di Japan tu sendiri, based on dia punya data statistik yang dia orang study, antara medium yang dia orang gunakan untuk marketing ataupun untuk share something atau untuk dapat ni, mostly YouTube sekarang ni semua pengguna daripada umur kids until veteran, maksudnya veteran. Penggunaan dia lebih daripada sendiri daripada dia orang guna Facebook, Instagram, Twitter. So sekarang ni dia orang punya main medium dia YouTube lah. Tu salah satu sebab kenapa kita orang sebab itulah Janasang buat video YouTube tu. Sebab nak gunakan kelebihan budaya bahasa ni untuk kita share negara kita ni. Yes. Betapa bestnya dekat orang luar. Yes. Kita share, kita tarik dia orang datang, kan? Maksudnya it will help the economy and all. So macam nak adat Malaysia, adat Melayu, hari raya, apa-apa semua rasa macam nak share dengan orang luar, kan? Macam cakap tadi, katalah korang memang ada bisnes ataupun memang ada kelebihan. Tapi kalau korang boleh cakap bahasa Melayu, bahasa Inggeris je, memanglah boleh pergi jauh, tapi there's a limitation tadi. Katalah korang ada kelebihan tu, plus korang boleh berbahasa Jepun pula. So korang boleh enter market Jepun. Kalau korang post
video kat YouTube kan. Aha. What you are good at. Aha. Tambah ada bahasa Jepun. Aha. Boleh masuk kan market Jepun. So orang know, Jepun know. Akan apa lu panggil? Sonzai ni Kizuku tu nanti. Maksudnya dia tahu kita punya kewujudan. Kewujudan. So maksudnya bila tengok dia punya cakap bahasa Jepun, siapa nak cakap bahasa Melayu pun susah. Kadang-kadang word tu sendiri dia dah balik dah kan. So saya nak cakap tu macam kalau kita ada kelebihan tu, orang akan notice kita. Yes. Sebab kita foreigner, kita boleh cakap Jepun. Orang senang nak notice kita. Yes. So it's a good chance untuk korang nak jual korang punya produk ke, yes, korang punya service ke. Yes. Itu the Japan market. Okay. So paling senang kan, daripada korang nak cari orang mana, nak kenalkan bisnes mana. Kan korang belajar, buat video. Cakap, belajar cakap Jepun. Lepas tu boleh cakap, buat video, marketing sendiri. Post je kat YouTube. Okay. Zaman sekarang semua senang je. Zaman sekarang semua post je. Kita pun buat video sekarang live kat video je kan. Okay. So kalau kau perasan malam ni, since ada share beberapa peluang yang kerjaya anda boleh pekerjaan atau yang anda boleh buat jika pandai bahasa Jepun. Yang pertama tadi macam interpreter. Betul. Translator. Betul. Engineer ni biasalah orang dengar. Ha, macam tadi Jana Sang ada share, Syafiq Jang ada share juga tentang YouTube. Boleh buat video untuk Betul. YouTube. Betul. Macam korang berdua pun seorang ejen hartanah. So hartanah. So ada empat dah sebenarnya kerana saya dah share pada malam ni. So mungkin akan ada lagi beberapa pekerjaan yang anda boleh buat dengan apa, pandai bercakap bahasa Jepun ni sebenarnya. Ha, okay. So kita macam cakap Jepun sendiri pun, kami buat cakap Jepun ni sebenarnya untuk bagi awareness kepada semua orang, ataupun untuk bagi cakap Jepun sendiri. Memang kita buat cakap Jepun sebab kami semua boleh cakap Jepun. Hmm. So kami nak ajar orang boleh bercakap bahasa Jepun juga kan. So tak tahu pun tiba-tiba boleh buat bisnes mengajar bahasa Jepun pula. So itu antara-antara orang cakap peluang pekerjaan yang anda boleh buat jika pandai bercakak bahasa Jepun. Okay. Jadi tadi macam saya kata, kadang-kadang dia orang ni belajar sebab suka ini ni. Sebab suka dengar lagu. Tapi jangan rasa benda-benda tu penting tau. Untuk first start. First start. Okay. Tapi orang-orang yang dah start ni mungkin boleh macam orang kata besarkan sikit pandangan tu, tengok kat mana boleh guna sebenarnya. Kat mana boleh apply Nihongo tu. Betul. Apa banyak sebenarnya apa tu jalan yang kita boleh guna kan. Bukan je shumi raket. Bukan sebagai hobi kan. Hobi is okay lah sebab everybody need to be happy kan. Okay. Shumi daiji dayo. Okay. One step further, apa yang you boleh apply dengan you punya kerjaya sekarang. Kalau you tengah kerja dalam company pun, macam mana company you boleh benefit with your extra language. Betul. Okay. So mungkin boleh dapat cepat sikit jadi manager. Kan sebab dia cakap Jepun kan. Atau boleh buat department baru Japan market ke. Wow, okey. Oh, bercerita mengenai kerja di company yang kita ada kelebihan bercakap bahasa Jepun, memang saya selalu beritahu sebelum ni, anda akan dapat extra allowance. Tapi betul, itu bergantung betul pada company lah. Ada yang sampai 1,000, ada yang sampai 1,500, ada yang 500. Itu semua bergantung kepada company tersebut. So antara kelebihan betul lagi. Siapa nak bagi sebulan 1,000 lebih, betul tak? Extra. Tapi you have to be, apa orang panggil? Kaisha ni kokin sini je. Maksudnya kita kena contribute lah. Jadi translator pun ada kat sini ya. Tapi saya cakap translator. Betul. Tapi salah satu lagi saya cerita dari segi macam experience juga. Selain daripada yang apa dia apa Anwar Sensei sebut tadi untuk allowance tu. Tapi dalam semester sama sebenarnya kita ada kelebihan lah kat situ. So terutamanya kalau kita kerja dengan company Japan lah. Company Japan tu sendiri. Even kalau kita boleh bercakap. Boleh bercakap, kalau boleh cakap fluent tu memang bagus lah. Tapi maksudnya kalau kita boleh bercakap, kita punya apa ni relation tu dengan kita punya bos lah, terutamanya bos-bos Jepun tu. So dia akan nampak kita. And then in case kalau dia orang nak promote, so dia akan cari orang yang dia selesa lah. Selesa yang boleh cakap bahasa Jepun. Sebab tu yang saya nampak salah satu kelebihan yang saya rasa perlu ada lah. Perlu ada. Okay, so itu kelebihan lagi. So macam tadi Jana Sang boleh cakap dekat Malaysia, kenapa buat video dekat YouTube channel tu nak promote Malaysia dekat orang Jepun. Supaya Malaysia, orang Jepun datang ke Malaysia. So dekat situ ada lagi peluang pekerjaan yang ada boleh buat. Betul tak? So sekarang ni dalam Tona Asia, Asia Tenggara, dalam Asia Tenggara ni, bagi-bagi investors Japan, kita ni, Malaysia ni paling stable. Kita tak ada natural disaster. Tak ada gunung berapi, tak ada fishing, tak ada earthquake, tak ada, semua tak ada. Tsunami pun tak ada. Tsunami pun tak ada. So diorang
tend to bring the assets here. Mm-hmm. So bila orang-orang ni bawa dia orang punya assets ke Malaysia, apa macam macam saya cakap tadi, peluang pekerjaan akan datang. Betul. Bila dia orang bawa dia orang punya factory pindah kat Malaysia, dia orang bawa dia orang punya HQ pindah kat Malaysia. Ini semua peluang pekerjaan. So siapa yang dia orang akan hire first? Mesti orang pandai cakap Jepun. Yes. Okay. So selain itu, bila dia dah bawa orang, dia bawa dia punya aset sebagainya, dia pun mesti nak berjalan-jalan dekat Malaysia. Nak melancur kat Malaysia, dalam Malaysia. Tour guide boleh cakap bahasa Jepun. Bukan tour guide cakap bahasa Jepun dekat Jepun, tapi dekat Malaysia pun boleh buat. Betul. Yes. Mungkin lepas ni ada apa kelas untuk tour guide kau. Mungkin hanya cakap belajar untuk word-word yang untuk ni. Tour guide. Untuk tour guide. Cakap Jepun akan buat kelas lah. Untuk siapa nak jadi tour guide lah kelas ni. Yeah. Okay. Tapi macam tadi kan, cakap, boleh cakap bahasa Jepun ni, kadang-kadang orang tend to fikir untuk kerja kat Jepun. Tapi macam kita kata tadi, tak semestinya. Betul. Kat Malaysia ni banyak sangat peluang yang you boleh guna. You sambil duduk sini, you guna you punya benefit tu untuk kerja dengan orang Jepun ni. Sebab bukan semua orang nak pergi luar negara. Betul. Ada orang nak pergi Hong, nak duduk sana. Ada orang prefer our lovely Malaysia kan. Our lovely Malaysia. So macam-macam ada. Lepas kita nak balik. So our love. Hujan batu di negara. Emas di negara orang. Hujan batu di negara sendiri. Translate Nihongo. Nihongo dah rangkai. Okay. So ada yang komen dekat sini, Fia Firna, seperti jadi hotelier boleh jadi salah satu peluang pekerjaan. Yes. Kerja dekat hotel. Hotelier ni maksudnya orang yang kerja dekat hotel. Dekat KL, mostly 5-star hotel memang akan ada seorang yang boleh cakap Nihongo. Oh, okay. Receptionist, dia memang buat client service. Okay. So Nihonjin, kalau dia datang Malaysia, dia akan cari hotel yang ada receptionist Nihonjin ataupun Nihongo speaker. Yang orang yang boleh cakap Jepun. Sama dengan lagi satu is hospital. Hospital, okay. So dia orang minat sangat macam buat medical check up dekat hospital kat KL. Sebab murah satu dan in the same price dia boleh dapat full medical check up. Okay. So dia orang akan pergi hospital yang ada Japanese speaker. Okay. So, betul. Siapa tadi cakap? Fia Frina. Okay. Fia cakap pasal hospital juga, ada salah seorang student cakap Jepun sebenarnya. Dia memang, kenapa? Tanya dia kenapa nak belajar bahasa Jepun masa awal join kan. Dia cakap sebab saya memang minat bahasa Jepun. Lepas tu macam, tapi nak gunalah bahasa Jepun untuk jana pendapatan, untuk jadi peluang pekerjaan. So sekarang ni, dia tengah kerja dekat klinik yang orang Jepun yang datang klinik tu. Betul, dia ambil daripada N5 sekarang, MJLPT N5 dah ambil N4 bulan 12 hari tu. Memang sekarang kalau orang Jepun datang, memang dia je lah yang boleh cakap dengan orang Jepun dan so sebagainya. So klinik, hospital, hotel, even restoran. Restoran pun betul sekarang. So restoran macam Nihon Shoku banyak dekat kalau KL. Perasan kan, kan Japanese restoran kan banyak sekarang ni kan. Dekat KL banyak Japanese restoran. So biasanya kalau Japanese restoran ni, Japanese ni akan pergi ke sana lah kan. Betul, betul. So peluang-peluang pekerjaan, even restoran owner pun dia orang akan cari orang yang boleh berbahasa lah, berbahasa Jepun. So, irashai mase kan. Betul. Okay, so kita dengar kan. Tak tahu student cakap Jepun. Tak tahu mungkin juga. Okay. So itu antara sisi saya share bersama anda pada malam ni, antara peluang-peluang pekerjaan jika anda boleh bercakap dengan bahasa Jepun. Okay, yang tengah tengok live bersama sisi pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk klik like and share video ini. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan, kita ada lebih kurang lagi 15 minit untuk live bersama sisi 53 orang yang tengah tengok live ni. Jangan lupa untuk komen dekat bawah dan tanya soalan dan bagi pandangan anda. Kalau ada pandangan sebagai macam Hidari Raito, Mahameru Medical Center ada doktor Japanese. Dia cakap banyak. So kadang-kadang kita tak nampak. Betul, tak nampak. Dan macam bila orang tengok orang Malaysia ni belajar bahasa Jepun sebab engineer, sebab nak kerja kat sana, nak belajar engineering. Sebenarnya banyak lagi peluang-peluang lain yang bukan macam Janasan cakap tadi, bukan kerja kat Jepun saja, kerja kat Malaysia pun
pun betul. Ada sebenarnya betul. Jika anda boleh berkomunikasi ataupun bertutur bahasa Jepun. Okay. Maksudnya bukannya apa Japanese doctor lah. In future mungkin Japanese speaker doctor. Japanese speaker orang Malaysia tapi boleh cakap Jepun. Maksudnya bukan kita terhad dalam engineering je lah. Maksudnya kita cuba luaskan even dalam klinik, hotel, semua pun boleh sekarang ni kan. Yes, yes. Oh ni, Jim Daniel cakap Sunway Medical Center ada Nihonjin Center. Oh, baru hari tu baru tahu. Okay, baik Anagoya Shakaf sang. Ada kau hai Shakaf. Shakaf. Jangan apa khabar? Lama tak jumpa. So okay, macam siapa yang baru join Labus Sensei sebenarnya, Jana San adalah senpai Sensei 1 tahun. Masa Sensei belajar dekat Nagoya University dulu. Dan Syafiq pun selalu datang Nagoya sini main bola, betul tak? Ya. Main bola dekat Nagoya dulu. Dia memang selalu lah jumpa sini. Sukalah. Okay. So, so malam ni Sensei jemput senpai-senpai Sensei ni untuk share. Biasa Sensei share seorang-seorang, mesti korang rasa bosan, betul tak? So kita bawa lah wajah-wajah baru live bersama Sensei pada malam ni. Okay, best live malam ni. Adiatu Zahimas. Okay, kilang Yakut yang kat Malaysia tu, apa soalan ni? Tadi soal macam tu je. Kalau kilang Yakut kat Malaysia tu macam mana? Oh, macam mana? Oh, itu soalan dia kot rasanya. Tapi mungkin pulang macam tadi dah cakap, bila investor Japan ni dia bawa masuk kilang dia untuk kat Malaysia, so peluang kerjaan dalam tu banyak lah kan? Daripada kerja operator sampailah kerja management. So kalau untuk orang yang dah bekerja dalam tu, kalau dia ada boleh belajar Japanese, lagi senang dia nak communicate dengan orang atas. Sebenarnya orang Jepun yang masuk company kat Malaysia ni, orang atas dia letak orang-orang dia lah. Betul. So kalau you boleh cakap Jepun, lagi senang you nak naik atas lah. Siapa yang tanya tu Yakut? Tanya Azhar, kalau kilang Yakut kat Malaysia tu, itu soalan dia. Maksudnya bukan hanya terhad pada kilang Yakut je lah. Maksudnya semua. Dekat mana yang kilang actually base dia daripada Japan yang datang ke sini, kebanyakannya peluang pekerjaan sebagai Japanese speaker tu untuk setiap company tu saya boleh katakan ada. Betul. Dan kalau you nak join, katalah you berminat nak join Yakut, kalau dalam resume you boleh cakap, you tu boleh cakap, you boleh cakap Jepun. Dengan orang yang next interview you tak boleh cakap Jepun langsung. Confirm you dapat lah. Habis lah you menang. Kena tunjuk sikit lah cakap Jepun masih. Kena cakap Jepun lah. Cakap Jepun lah. Okay, cerita antara lagi peluang eh, saya teringat lah. Mesti korang dah sekarang tengah popular adalah Agent Alimu. Dah tengok belum? Belum. Alah, you should watch lah. Lepas ni. Lepas ni, tengok. Okay, kita tengok sama-sama lepas ni. Okay, so sebenarnya salah seorang director animation dalam Agent Ali tu merupakan student cakap Jepun sebenarnya. Itulah. So dulu sebenarnya dia pernah pergi ke Jepun. Dia kerja dekat Jepun. So dia tanyalah masa awal-awal lu, kenapa nak belajar bahasa Jepun? Dia kata, saya nak kerja kat Jepun. Oh, kerja kat Jepun kan? Apa, buat apa? Animation dia cakap. Wow, dia cakap, oh, ada juga orang pergi ke Jepun untuk animation. So dia sekarang dah beli kat Malaysia dan antara salah seorang director untuk animation dia lah. Siapa yang promo pula Agent Ali eh? Jangan lupa tengok Agent Ali. Okay, kita tengok Agent Ali lepas sama-sama ni. Okay, kita tengok. Tapi Diana pernah dengar juga anime company dekat Jepun, dia tak menang tangan, dia outsource to Malaysia. Malaysia. Bukan Melah, maksudnya terutamanya di apa, Asia Tenggara lah. Asia Tenggara company salah satu sebab dia punya cost tu mungkin compare dengan Japan boleh acceptable. Betul, lah. So macam cerita anime tadi tu, Jana pernah interview seorang ni. Dia kerja dekat company anime dekat Malaysia. Tapi dia ambil order daripada company anime kat Nihon. So bila dia nak ambil order tu, dia nak balas email, dia nak cakap kan. Dia perlukan Japanese tu. So dia jadi orang perantara antara company dia kat sini kan, company dia kat company Jepun sana kan. Interesting. Siapa yang suka anime tu, suka tengok anime, korang banyak, boleh buat peluang juga. Boleh. Sebenarnya you kena duduk sana baru you boleh kerja. Yes. Tu, kan? Yes. Okey. Konbawa Sensei Alahai, baru buka live dan habis dah. Padasang. Okey. Okey, soalan daripada Mimi Syahidasang. Memang kena betul-betul mahir bahasa Jepun ke baru boleh kerja kat company Jepun? Soalan susah juga ni. Okay. Macam nak jawab ni. Syafiq sang, Jana sang. Okay, apa ni kalau dari segi saya sendiri lah. Maksudnya kita tengok kerja macam mana sebenarnya. Kalau kerja yang memang kita kena relate dengan customer ataupun memang perlukan fluent Japanese, yes, yang tu saya boleh katakan memang dicari untuk orang yang fluent. Tapi dalam company Japan tu sendiri, kebanyakan setiap company Japan ni dia akan hantar management team dia ke sini. Okay. Okay. So
untuk kita nak dapatkan peluang, mungkin bukan direct perlukan Japanese, tapi you masuk ataupun you try untuk interview dengan Japanese punya company ni, you boleh cakap Japanese, you boleh cakap Jepun. Satu kelebihan lah sebenarnya. At the same time, korang kan minat sangat Jepun kan, so bolehlah practice dengan Jepun. Nak bercakap betul tak? Nak cari. Sebenarnya kalau kita belajar foreign language, kita nak tunggu kita mahir semua tak. Takkan maksudnya endless. Even kita orang pun buat bisnes dalam ni, guna Japanese ni hongkok hari-hari pun, we are still learning. So jangan tunggu dah mahir baru nak cari kerja. Dah mahir baru nak apa-apa. You join, you lompat, you build your confidence. Dalam tu, you ada chance untuk renshu, ada chance untuk kawal. Then only you can become better kan. Tengok next. Maksudnya benda tu kita create peluang dulu lah. Maksudnya create environment yang mana kita boleh practice bahasa Jepun. Jangan tunggu terror. Terjun dulu nanti terror. Dengar nasihat senpai, okay? Kan masa kita pergi Nihong. Bila kita pergi belajar kat sana. Adakah kita master dulu baru kita masuk universiti? Tak juga. So kita tunggu terbalik. Saya ingat balik tahun pertama kita. Tahun pertama dulu. Cakap pun tak segan. Konsep dia sama. Kalau you nak tunggu you master bahasa Jepun baru you boleh masuk universiti Jepun, benda tu takkan terjadi. Betul. Tapi sebab kita ayam itik cakap, dengan terbalik kotoba pun cukup tak cukup, tulis pun boleh tak tulis. Tapi sebab kita kena campak kat universiti kat Jepun, kita boleh cakap. Boleh cakap. So jadilah hari ni boleh cakap sangat-sangat ada YouTube channel sendiri. Betul. Subscribe. Kejap-kejap jadi sensei. Okay, so ni Syafiq, Azhar, Anwar Sensei dulu ambil dekat Nori, ambil course apa? Dulu ambil Denki Denshi Johor Kogaka. Okay, Denki Electrical Electronic System Engineering. Pelajar rajin. Rajin lah. Okay, ada Syafiq tu junior saya tu, Muhammad Zahizul Yusof. Senpai, Deska. Ada ramai pula. Okay, so terima kasih yang join lah bersama Sensei pada malam ini. So malam ni Sensei share tentang peluang pekerjaan. Kalau anda boleh bercakap bahasa Jepun, bukan setakat nak tengok anime tanpa subtitle saja, bukan nak take lawak Jepun saja, anda pun boleh. Ya, ada. Boleh bercerita ke pengalaman? Okay, bye. So itu antara itu PM tepi ya. Cakap tepi, okay. So itu antara kelebihan yang Sensei share bersama dengan Janasa, bersama dengan Syafiq Sam pada malam ini. So sebenarnya Sensei nak beritahu sedikit kepada anda yang join live bersama Sensei pada malam ini. 50 orang yang join dari tadi, 50 steady je, 50. Terima kasih banyak-banyak. Okay, Sensei nak beritahu Cakap Jepun akan mengadakan satu Japanese language mastery yang kita akan adakan pada bulan 1 sebenarnya. So ini orang cakap julung-julung kalinya kita jalankan. So akan coming soon, insyaAllah dia punya pendaftaran registration akan dibuka lagi 3 hari. Hari Khamis ni kita akan buka dia punya registration. So siapa yang berminat untuk join kami punya, siapa yang nak yang tengok live, nak belajar bahasa Jepun, dah tahu kelebihan-kelebihan apa yang korang boleh buat dengan belajar bahasa Jepun ni, boleh klik link yang Sensei komen kat bawah ni. Sensei dah pin komen kat bawah ni. So anda boleh daftar dan masuk dalam waiting list. So nanti Sensei akan bagi tahu bagaimana cara untuk join dan seterusnya. So benda ni akan di-launch dalam 3 hari lagi. 3 hari coming soon untuk pendaftaran, dan seat sangat limited, dan kita ada buat super early bird punya apa? Tiket, tiket rate. So jangan terlepas, nanti tiket makin mahal. So better join dalam Sensei punya waiting list. Tekan je link yang Sensei pin dekat bahagian komen itu, lepas tu tulis nama anda, nombor telefon dan email. Sensei akan beritahu macam mana kita nak register. Okay. Maksudnya belum lagi launch lah. Belum lagi. Kita coming soon. Berapa lama punya program? Itu tak, kita akan maklum dari semasa ke semasa nanti. So okay. Ambil peluang tu. Ambil peluang. So
Kalau anda takut terlepas peluang ni, join klik link sekarang. Okay. So malam ni, ramai yang join live bersama Cakap Jepun juga mesti nak tahulah apa tips-tips untuk belajar bahasa Jepun. Boleh tak? Macam manalah Jana Sang boleh pera-pera orang cakap, fasih bercakap. Kalau tutup mata tu, oh ini orang Jepun cakap ni rupanya kan? Taskan ni. Macam Syafiq Sang. Boleh tak? Share je satu dua je. Apa okay. Tips yang buat untuk bagi semangat kepada dia orang yang tengok live pada malam ini. Okey, kalau Jana ke pesan, redah je. Redah je eh. Jangan fikir sangat bila nak cakap tu bumbu ai betul ke tak? Kotoba ai betul ke tak? Tak. Apa you nak cakap sebenarnya communication ni lebih pada bahasa tu sendiri. So okay. If you have this feeling nak sampaikan ikhlas, you ada basic tu, maksudnya benda tu akan sampai. Jangan risau grammar tak payah kisah sangat. Okey. Tu redah. So bila orang Jepun tu, orang Jepun ni baiknya kalau kita tengah terbalik, dia repeat balik. Dia bagi ayat yang betul. Okey. Katalah kita tengah terbalik cakap kan. Dia kata, "Oh, you nak cakap ni ke sebenarnya?" Okey. Okey, bila orang tu repeat ke ataupun orang tu jawab soalan kita, copy. Copy. Cakap je pun tak susah kan? Betul. Aku nak bagi tagline nak pula. Cakap je pun. Redah dulu. Tapi okay. Bila orang tu betulkan kita ataupun orang tu bagi jawapan. Apa orang panggil? Serap. Absorb. Okay. So, absorb. So, bila you banyak kali redah, you banyak kali absorb, benda tu comes naturally. Jangan duduk rumah baca buku. Jangan baca buku ya juga. Tunggu nak habis buku teks baru nak cakap tak. Redah je dulu. Cakap je pun. Tak susah ya pun. Okey, Syafiq ada apa-apa tips untuk satu tips je. Kalau macam apa yang Nasibah sebut redah kan? Redah. Bagi saya pilih langgar. Langgar. Okey. Redah dengan langgar. So, masih langgar ni. And then juga, macam Japan sendiri dia ada word kaizen tu sendiri kan. Okey, kaizen. Kaizen tu means improve. Improve. Kita buat improvement. Okey. Okey. Langgar, kaizen. Dan untuk kita nak dapatkan dua benda yang kita nak buat ni, kita kena create peluang. Maksudnya kita peluang. Kena create environment. Macam mana kita boleh start? Macam mana kita boleh jumpa orang Jepun? Kan? Betul. Baik, kena banyak cakap. Betul. Ratio. Okay. So kalau nak cakap Jepun ni, so anda boleh join Sensei punya seminar yang akan datang. JLM, yeah. Japanese Language Mastery, yang akan kita orang akan buat pada bulan 1 nanti. Kita orang boleh join ke? Boleh. Yang tengah belajar, yang sedang belajar, yang nak belajar, siapa saja boleh join. Sebab tapi dalam tu, bagusnya join kelas macam ni sebab Jepun, kan? Betul. Yeah. Kita akan build satu community. Sebab kita seorang-seorang pun susah kan? Kalau ada kawan-kawan yang minat sama, yang suka sama. Jepun pun ada kan? Yes, kita pun ada Jepun Jepun ni sebagai untuk datang aktiviti. Yang esok pun kita ada buat satu event Ninja Camp sebenarnya. Bersama dengan pelajar-pelajar sekolah menengah cakap yang suka Jepun. Anda boleh datang JLM ni, Japanese Language Mastery, sebab kami akan share kepada anda apakah cara-cara untuk belajar bahasa Jepun. Apakah step-step yang patut kita buat untuk belajar bahasa Jepun. Macam jangan cakap ni, redah aje, langgar aje tadi kan. Okay, cakap je pun. Jangan segar-segar. Okay. So anda boleh join dan kita akan share kepada anda dan jumpa community. Macam Jana Sang cakap, boleh jumpa community untuk belajar bahasa Jepun sendiri. Okay. Ramai pula yang juga join. 80 orang dah. Okay, Muhammad. Dah habis kan. Macam orang kita juga, Afnan bin Abdul Rahman cakap, macam kita orang kita juga, kalau kita betulkan percakapan bila orang bukan Malaysia tersilap cakap dalam bahasa kebahasa kita. Betul. Sangat betul. Macam okay. Kita dengar orang English cakap tu balik. Kita repeat kan? Betul. Ini adalah goal chance untuk korang absorb. Okey. So, tidur je nanti. Okey, tidur je lagi. Okey, Farah Waida, bagusnya bila dapat peluang ke Jepun, memang praktiskan bahasa Jepun. Berdal je, orang Jepun faham juga. Betul. Cuma kat Tokyo tu ramai dah boleh cakap English, dia cakap. Dia sebenarnya bila kat sana tu. Dia bila kat sana tu sebenarnya dia orang pun sama juga. Dia orang nak belajar cakap English. Betul juga. Bila dia jumpa
foreigner, dia sibuk nak try English dia. Dia sibuk nak try Jepun kita. So macam ni, dia cakap English, korang cakap Jepun. Okay. Sama-sama belajar word sama-sama lain lah kan. Yes. Okay. 91 orang dan habis bagi ramai orang. Dekat 100 orang nak tengok. Okay. Terima kasih yang join live bersama Sensei pada malam ni. Just kita recap sedikit apa yang kita share pada malam ni. Sebelum kita habiskan live kita malam ni, yang antara peluang-peluang pekerjaan yang kita dapat, kita boleh buat jika pandai berbahasa Jepun. Yang pertama adalah bahasa mesin. Paling orang panggil the normal one is translator. Translator, interpreter. Selain daripada itu, kita boleh jadi sebagai YouTuber. Betul. Selain daripada itu, kita boleh jadi macam kat ni, tour guide. Tour guide dekat Malaysia pun boleh, dekat Jepun pun boleh. Dan juga kita boleh jadi macam macam kat ejen hartanah untuk boleh bercakap untuk apa? Dia sebenarnya macam apa, business matching. Maksudnya bukan hanya dalam sebuah hartanah, which is one thing. Yes. Tapi maksudnya ada juga macam-macam business. Mm-hmm. In case kalau kita ada kelebihan bahasa Jepun itu sendiri, kita boleh buat business. Dan kita boleh buat create peluang pekerjaan dekat Malaysia itu sendiri. Yes. Boleh kerja dalam semua company Jepun yang dekat Malaysia. Yes. Apa-apa jenis level pun. Macam tadi hospital pun boleh. Hotel pun boleh. Klinik pun boleh. Sekarang ini dalam apa, Ejen Ali punya. Yes, Ejen Ali. Animation pun boleh. So banyaklah yang kita dapat kalau kita banyak ni. 110 orang Wow. Okey. Aneh-aneh. Imakan. Okey. Kena start sekali lagi. Okey. Tengok balik lah kan. Okey, terima kasih untuk tip Hinata Sang. Okey, Johari, tip yang bagus. Arigato Sensei. Akbar Sang, terima kasih untuk tip yang amat-amat berguna sebagai student cakap Jepun. Okey, arigato gozaimasu, Akbar Sang. Okey, yang join live bersama Sensei, terima kasih banyak-banyak. Okey, setiap hari Isnin, insyaAllah tim cakap Jepun dan Sensei ataupun Fadilah Sensei ataupun Hari Sensei ataupun tim lain yang akan Sensei lain akan buat live di cakap Jepun bermula pada pukul 9 sampai pukul 10 selama 1 jam. Kita akan live share mengenai bahasa Jepun, apa saja mengenai Jepun, mengenai bahasa Jepun, mengenai apa saja yang cakap bagus Jepun ke, bagus orang Malaysia dan sebagainya. Dan kita akan share dan kita akan berbincang bersama-sama. Dan jika anda ada cakap tajuk atau topik yang Sensei untuk Sensei ceritakan ataupun kupaskan, boleh komen dekat bawah. Nanti Sensei pun akan cuba-cuba bincang dengan tim untuk ceritakan benda tu. Macam malam ni kita share peluang kerjaya dengan berbahasa Jepun. So Sensei rasa topik sangat menarik sebenarnya. Dan ramai Sensei harap dapat membuka mata sesetengah orang cakap ala bahasa Jepun. Okey. Bila nak guna. Macam hari tu pun ada dengan kes yang pandai belajar, pandai cakap Korea, dia jadi translator untuk artis apa yang Pink Shock kan. So antara-antara orang cakap kalau kita pandai bahasa lain, sebanyak peluang sebenarnya kita boleh dapat dan sebagainya. Okey. So itu saja untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk saksikan live minggu hadapan juga, hari Isnin Isnin malam. Dan terima kasih juga kepada Jana Sal dan juga Syafiq San join pada malam. Kita dah tengok untuk ni. Arigato gozaimashita. Okey. So terima kasih juga yang tengah join yang live bersama Sensei pada malam ini. Dan Sensei harap perkongsian ataupun share pada malam ini memberi manfaat kepada anda semua. Okay, so itu saja daripada kami. Terima kasih. Mata raishu aimasho. Jane, bye bye. Oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Konnichiwa. マレーシアの方ですか？そうです。ローカルのマレーシアの人です。マレーシア人？そうです。まさに。あの日本語ペラペラですやん。いや、あの勉強中です。勉強中？ペラペラ。どうやって勉強してるんです？あ、まあ日本に住んでました。7年ぐらい。おお。はい。日本のどちらに？安城市。安城市。7年間。そうです。この方が情報提供者、トライベストキャピタルマレーシアのジャンナさん。本当に日本語が上手なので、そちらにも注目してください。超インスタ映えする家、はい、どう超インスタ映えするんです？いや、それ見てからにしましょう。どこにあるんです？まさにこちら、この物件になります。ここ果たしてどんな物件なのか、小枝所長がそこで見たものは、この物件になります。これホテル？これはリッツカールトンレジデンスクアラルンプールという物件ですね。物件？そうです。ホテルじゃないじゃないんです。超高層マンション。そうです。これ物件ですか？はい。
仰天物件はクアラルンプールの中心ペトロナスツインタワーや KL タワーにほど近い一等地に立つ超高層レジデンス。売りに出している部屋は38階なんですけれども、38階の部屋は何も入ってないので、その同じ部屋のショールームが12階にありますので、今から12階に案内します。行きましょう。はい、行きましょう。全部で何階建てなんです？48。48階建て。はい、そうです。超高層。そうですね。みたいな。どっからどうやって入るんです？ここカードがあるんですけど。カード、はい、ここピッてやってからアンロックされて入ります。レフトロビン。はい。ということはライトもあるんですか？リフト。リフトか。リフトか。EF で、こっちはこっち CD。 そうです。で、これは部屋タイプなんですよ。はい。タイプ A とタイプ B はあのロビー。はい。C と D はこのロビーっていうことは、はい、あとプライベートリフトです。プライベートリフト。そうです。だから1階に2ユニットだけ使います、このロビー。だからロビー合計4ロビーあります。で、あ、不動産屋さん。はい、こんにちは。こんにちは。マレーシアの方ですか？そうです。ローカルのマレーシアの人です。マレーシア人。そうです、まさに。あの、日本語ペラペラですやん。いや、あの、勉強中です。勉強中。ペラペラペラペラ。どうやって勉強してるんです？あ、まあ、日本に住んでました、7年ぐらい。おお、はい。日本のどちらに？安城市。安城市。7年間。そうです。この方が情報提供者、トライベストキャピタルマレーシアのジャンヌさん。本当に日本語が上手なので、そちらにも注目してください。超インスタ映えする家。はい。どう超インスタ映えするんです？いや、それ見てからにしましょう。どこにあるんです？まさにこちら、この物件になります。ここ。果たしてどんな物件なのか、小枝所長がそこで見たものは。この物件になります。これはリッツカールトンレジデンスクアラルンプールという物件ですね。物件。そうです。ホテルじゃない。じゃないんです。